السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حامدا لله تبارك وتعالى ومصليا ومسلما على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما Sahlallahu lahu tariqon ilal jannah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, sinten tiyange ingkang nglangkahaken kakine nglewati dalan-dalan saperlu kangge madhosi ilmu nipun Allah Subhanahu wa taala, ya mungku tiyang niku dalane mlebet swarga. dipun gampangaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Mandar muga kula lan panjenengan sedaya ingkang hadir wonten ing majelis menika, ingkang hadir wonten ing majelis ing Masjid Al-Ghafur menika. Dalan kita datang surgaipun Allah subhanahu wa ta'ala Dipun gampang akan kalian Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Bapak Ibu yang dipun kalian Allah Subhanahu wa taala bersyukur duma tengar Allah Subhanahu wa taala kelawan ungkapan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Dene napa wonten ing kesempatan Maniko kula lan panjenengan sedaya saged kempal malih wonten ing mriki maji saya perlu kangge matosi ilmunipun Allah Subhanahu wa taala ngaji poso ngaji kitab Al Mukhtar min Kalamil Akhyar mugi-mugi ikhlas krono Gusti Allah lan angsal ridhanipun Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin Salawat lan salam kata tetepo dumateng junjungan kita, panutan kita, suri taula dan kita, Inggih menikah kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah Menungsun kenal datang Allah subhanahu wa ta'ala Kenal datang penciptani Sehingga kulau kali panjenengan sektoyo Inggih kenalan mengimani dengan adanya surga dan neraka, mengerti akan adanya halal dan haram. Muka-muka kalau kali termasuk umat di kanjeng Nabi sing benjing, diakoni kalian kanjeng Nabi, lan angsal syafaati pun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Robbal alamin. Kalau ini membahas tentang adabul dikri yaitu adab-adabnya berzikir datang Allah Subhanahu wa taala yang dituliskan oleh orang-orang arif billah, orang-orang sufi, orang-orang yang sudah menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Pertama inggih menika salah satu adab daripada berzikir adalah kosongnya perut dari makanan. Karena perut yang kenyang akan menimbulkan kemalasan dan kegantuan. Bagaimana tidak? Ketika perut kita kenyang, maka sari-sari makanan yang dicerna oleh tubuh akan berubah menjadi darah, kemudian darah-darah itu menjalar ke semua urat-urat yang ada pada tubuh kita. Maka otomatis tubuh kita terasa berat. Bot. Dan di samping itu juga akan ada banyak penguapan dalam tubuh kita yang naik sampai ke otak sehingga terjadilah ngantuk lan males. lewis ngantuk ya tombone turu urung zikir. makanya nah, mangkane lek kula kali panjenengan buko kakean sego melbu, mantuni wu, gorengan melbu kabeh, es melbu teh melbu kopi melbu sembarang melbu moko waktu traweh dia ya rasa <ternyata>, ternyata sudah dibahas oleh orang-orang arif Billah oleh karena itu makan sedikit dan makan banyak adalah menjadi ukuran hidupnya kecerdasan seseorang dan tumpulnya kecerdasan seseorang. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, Ma mala abnu Adam wi'aan syarra min batnih. kajeng Nabi tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang paling buruk dari perutnya. Maksudnya wadah sing paling elek sing dibei wadah yang paling buruk untuk dipenuhi itu adalah perut manusia. Teleke eh. gentongi beras dibei api, ngaten jeding dibei banyu api gudang dibei panganan api tapi lek like, wetenge dibei panganan nah niki sing paling eleke wadah maka yang paling baik bagi seorang salik sinten seorang salik niku orang yang meniti jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala yang paling baik adalah mengosongkan perutnya pada waktu ia akan menghadapi zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang kedua adalah duduk untuk berzikir itu hendaknya menerapkan duduk yang menunjukkan kerendahan dirinya. Yang menunjukkan ketundukan dirinya. Lungguh sing nuduhno atau menunjukkan dia merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena duduknya orang yang berzikir dari sisi dohirnya itu sudah mencerminkan keadaan batinnya. Jadi kita niki dinilai jobone. Jobone kaya apa? Jerone ya ngono. Nah, lek jobone kita niku duduke penuh dengan ketawaduan, penuh dengan kerendahan diri maka dalamnya pun hati kita pun akan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebab jiwa seseorang itu sangat erat hubungannya dengan anggota tubuhnya apabila anggota tubuh itu disifati dengan suatu sifat maka jiwa pun ikut tersifati dengan sifat tersebut contoh anggota tubuh pada waktu sujud pada waktu sujud anggota tubuh kita niki batuk nempel, lemah nempel lantai maka anggota tubuh kita disifati anggota tubuh yang bersujud dan hati kita pun disifati bersujud wahai hati yang bersujud kan jadi anggota kita bersujud maka hati kita pun disifati dengan dengan sujud. Kemudian yang ketiga yaitu memejamkan mata dan menjaga pendengaran telinga. Ma'amkana sebisa mungkin. Pokoknya semampunya pendengaran ini dijogo saking saking Perkara sing iso ngganggu konsentrasi zikiran datang Allah subhanahu wa ta'ala nanti memejamkan mata dan menjaga telinga id bidali ala fikri karena dengan mengerjakan hal itu memejamkan mata dan nopo jenenge menjaga pendengaran telinga maka seseorang akan sangat terbantu untuk bisa konsentrasi dan menampakkan makna makna zikir. Wonten. wong sing zikir iku adalah orang yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat niku nopo? Wong sing curhat datang Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengeluarkan rahasia pribadinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fa bihasmi wa fikrihi. Maka seharusnya orang yang berzikir itu menutup benih-benih gangguan yang ada pada pikirannya. Benih-benih gangguan yang ada pada pada pikirannya itu ditutup. Nah, biasanya benih-benih gangguan yang mengganggu konsentrasi seseorang yang berpikir itu berasal muncul dari panca indera. Panca indera nopo penglihatan dan pendengaran. Nah, kita Niki lagi zikir berusaha untuk khusuk ternyata ono TV distel buwanter, maka akan mengganggu konsentrasi kita. Padahal meripat wis merem, tapi kupingnya kerungu, ambek suara-suara TV sing buanter. Maka itu juga akan mengganggu konsentrasi kita. Makanya kemarin di syarat yang pertama wong sing api zikir nang Gusti Allah lek pengin idek di dikongkon kholwat yaitu mencari tempat yang sepi pada waktu berzikir. Napa gunane? fungsi fungsine ben boten gampang terganggu. fikri dan panca indera yang berupa mata ini adalah bisa menjadi gangguan terbesar pada konsentrasi pikiran. Makanya dikongkon merem. misalnya wiritan terus melek maka akan banyak sekali gangguan-gangguan yang dirasakan mengganggu pikiran gara-gara panca indera meripat. Misalnya onok, cecek, terus nguasi Maka pikiran moro-moro langsung eh meripat, moro-moro sambung nang pikiran sehingga mengganggu konsentrasine pikiran. Demikian hal ini dengan sholat, sholat niku merem niku hukumnya makruh. Tetapi kalau merem dengan alasan ben iso khusyuk maka diperbolehkan. Jadi misalnya nge, kita sholat kok ternyata di depan kita itu sarung, sarung koyok koran, koyok wingi imam, nge sarungi ini ku koyok koran ono tulis tulisan itu wange ini ku batik botol sepiro wingi ini lho lo ini ku koyok koran ono tulisan ini gambar wes macem-macem macam jadi awak dia nang burine ini lekak merem ini kewocoy nah lewis moco ini berarti aku gak iso konsentrasi nabe nabe solatku nah, maka diperbolehkan untuk merem dengan alasan khusyuk tapi kok melek iso khusyuk wah ini jos nih oh sangat baik sekali jadi hukum makruh itu hilang ketika mereme goro-goro alasan ben iso khusyuk jadi hukum makruh hilang al adabur robi adab yang keempat yustahsanu sangat sangat dianjurkan sekali limul a'dad bagi orang yang melazimi bilangan zikir jadi wong zikiran wong wiridan niku macam enten telu ada yang dibatasi dengan hitungan kaya la ilaha illallah ping sewu misalnya utawa hasbunallah nikmal wakil ping petang atau seket Toya Latif, Pin Nemewu misalnya. Tapi enten tiang-tiang sing lek wiridan, lek zikir niku dibatis kelawan waktu. Bah itu ngani oleh piroai, gak ngurus, sing penting waktu nih. Lek petang, lewis wis menit, ya wis. Nah, koyok waktu isrok nih kalau selesai sholat subuh, ngko isrok tit, ya wis. Sholat istiwak, dua rakat isrok, dua rakaat isrok, biar Nah, niku onten sing onten enten malih wong sing wiritan iku boten kelawan bilangan juga tidak dibatasi dengan waktu tetapi selama dia merasakan kenikmatan pada waktu zikir itu maka dia merasakan selesai jadi oh aku wis oleh ya wis kadang hmm. rong menit dia merasakan kenikmatan yang luar biasa dari Allah nah, maka dia selesai. Oh kadang rong jam juga dapat, maka dia teruskan. Nah, ada ngonten -ngonteniku. Nah, ini ngomong, sing ngonten ngonten iku. Nah niki ngomong wong sing wiridane kelawan bitungan. Maka seharusnya laziamal kasiru kal alif wal uluf terutama mana wiridane sampai beribu-ribu, ngoten. Diharuskan apa? sangat dianjurkan ittihadu subhatin yaitu membawa tasbih dianjurkan sekali membawa tasbih ya surubia ada adadal iltizamihi tasbih itu gunanya untuk membatasi hitungan wirid yang wajib dia baca wala ya'dilu anha ilal hasri bil jangan terus enggak memakai tasbih tapi menggunakan diriji ini lima fitnah ini karena nek menggawai diriji ini minal istiwa lilifri itu akan sangat mengganggu konsentrasi pada pikiran misalnya buritanya pengen sewu gawe tangan tok ya bingung ya oh, tambah kacau ya gak bisa khusuk gak bisa khusuk nih ya kudunin aja ya wiritan tambah enak tambah utawa cetek 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 senggel, nggak bisa butit, nggak tambah enak nih gu, ya, jadi alat tasbih, eh tasbih, sebab sebagian orang niku ngarani tasbih iku Rasulullah gak tahu nggak tasbih, tasbih iku bid'ah, e, ada yang ngerti kira nggak tuh, dia kemoh, nggak tasbih e, ini tidak dipakai Rasulullah, eh balik bid'ah sampean bid'ah saya beda kalau bid'ah kita itu segala sesuatu yang tidak dikerjakan Rasulullah dan tidak bertentangan dan syariat nah ngoten jadi bid'ah itu ono luru ono bid'ah sana onok bid'ah dolala nah, ngoten jadi gowotas sangat dianjurkan sekali Wadaiyatun ila ilbal Terus gota sepele wiritani sampai beribu-ribu Itu juga sangat Napa jenenge mempengaruhi kita untuk khusyuk Wadaiyatun Wa'lam dan ketahuilah anna tikhoda subha amri al-ma'ruf. Ketahuilah bahwa sesungguhnya membawa tasbih untuk alat hitung zikir kita. Itu adalah sesuatu perkara yang sangat bagus. Sangat dianjurkan sekali. Wal amalil ma'luf dan termasuk amal perbuatan yang sudah dikenali dari dulu-dulu orang-orang alim ulama, para ulama zaman dulu, bahkan sahabat adanya bagi tasbih. Allah karu yang membawa tasbih itu tidak diingkari, jadi nah, dibenarkan. Dan sungguh ada penjelasan bahwasannya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an sahabat Abu Hurairah niku orang sufi di zaman Rasulullah disebut ashabus suffah beliau tidak kerja gak ngolek duit beliau mangani melok Rasulullah tak gak Rasulullah gak mangan turune nang empere ngarepe Rasulullah wis pokoknya ngintil enak Rasulullah Pak Rasul kayak mana gak mangan, nonton. Ini asbab sufa dan banyak mangani asbab sufa ini adalah orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, sahabat so Abu Roro ini kanat lausubhamin subhamin al Dia itu membuat tasbih, tapi gak koyo kita tasbih. Tasbih kita ini kan tok kayu, nge, atau plastik. Ini buatan. Dia ini ku tali dua wo tali itu kok kain nah dibundeli satu dibundeli loro sampai sewu walayana muhatta dan beliau tidak tidur tidak akan pernah tidur kalau tidak wirid dan menghabiskan sepuluh bundelan ini Ah, ngoten. Dadi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, lakbar, satu. Subhanallah, alhamdulillah, wala. wis sampe 1000, mari baru beliau beliau sehari. Nah, itu sebagai dalil bahwa wiritan megang tasbih itu sangat dianjurkan sekali dan bukan sesuatu perkara yang mungkar. Lek ono wong bid'ah nggawa tasbih, wani bid'ahno sahabat Abu Hurairah. Waruya senajan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku mboten nate ndamel tasbih sebab kula nate ana wong ngomong ngoten niku ngalur ngidul gue, tasbih bid'ah jar Pun wa ruya anna Abul Qasim Al Junayd dan diriwayatkan bahwa sesungguhnya Abul Qasim Al Junayd yang dimaksud adalah Imam Junayd Al Baghdadi jadi namanya adalah Abul Qasim Al Junayd kanat subhatu fiyadihi bahwa tasbih beliau itu selalu ada di tangan beliau. Ini ulama besar, dia orang sufi besar, dia orang terkarang, orang makrifat wali Allah. Arif billah, tangannya kemana? Mana tangannya selalu ada tasbihnya. Fakilah terus dikatakan kepada beliau, dikatakan kepada beliau, ditanya beliau, "Antamaasyarufika, engkau..." beserta dengan kemuliaan wahai Imam Junaid Al-Baghdadi tahtaju ila subha engkau masih butuh dengan tasbih jadi wahai Imam engkau ini orang yang makrifat kepada Allah engkau ini para ulama yang besar namun engkau masih butuh dengan tasbih pertanyaan seperti itu faqala kemudian Imam Junaid Al-Baghdadi menjawab Un wasaltu bihi ilallah, la ufarriku. Sesuatu yang dengannya aku bisa sambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka selamanya sesuatu itu tidak akan pernah aku pisahkan pada diriku. Sesuatu yang bisa menyambungkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selamanya aku tidak akan pernah memisahkan dengan diriku. Oleh sebab itu, tasbih ini selalu aku bawa kemana mana Dengan pegang tasbih, aku bisa sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. angon ternyata. Nah, ulama-ulama, kiai-kiai kemana mana bawa tasbih Buatkan sumbung-sumbungan, karena itulah alat itulah yang bisa menyambungkan dia dengan Allah. Nyakal tasbih oiling, <coughs> Nasbeli oke, apa lagi kat tiga W? Wiritan kan ngau tanya. Allah adabul khamis adab yang kelima yang bagi limul tazwil aurat. Seharusnya bagi orang yang melazimi wirid-wirid atau dikir-dikir aidan -dikir, tuna kairu. Allah ya ketua fi asnai wirdihi, hendaknya di tengah-tengah dia wiridan, di tengah-tengah dia berdikir, hendaknya tidak memutuskan, bikalamin min dengan omongan-omongan yang lain atau kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi, adab yang kelima bagi orang yang berzikir adalah waktu tengah-tengah zikir, tengah-tengah wiridan, ojo sampai diputus dengan sesuatu hal apapun Misalnya, HP ini muni ini, 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 ini. Nah, itu jangan ono pun utawa ono WA, utawa dengan ngomong lama sampai konconi misalnya. Nah, jangan sampai itu adalah adab. Duh, apakah hal wajib? enggak, buatan ini buatan wajib. Tapi adab yang bisa menyempurnakan aktivitas wiridan utawa dzikirnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun, ya, ambek omong-omongan wiridan, ya, dia ya tetap sah, tetap oleh ganjaran, tetapi adape wong sing wiritan utowo berzikir pada Allah hendaknya tidak memutus dengan suatu pekerjaan lain baik itu omongan atau apapun illa bi'aridin wajib kecuali dengan panggilan wajib ah kecuali panggilan wajib misalnya di celuk wong tuane celuk gurune sesuatu yang harus ini mboten napa udur syar'i kan kok wiritan salat sunnah mawon nggih kok dipanggil wong tuane ni, niki sing wajib wajib pun salat sunnah itu hukumnya sunnah tapi nyemauri panggilan wong tua wajib maka batalkan batalkan semaurono panggilan wong tua lek salat sunnah lek salat wajib buat tenang sal batal no tapi ngekei tondo banterno suara nih misalnya pas mau coba fatihah ya buan terno kok gak ngerti-ngerti si -ngerti celak-celak ya bang terus Allah wakbar kasih isaroh nah, nanti oh, ikut sholat wajib ngerti nah, sampai Islam diatur sampai Rasulullah diatur bodoh-bodoh penting tapi lek sholat wajib iki penting sampai Agusti Allah ngerti lo lagi berdua sampai Agusti Allah penting nah, nanti orang tua nyeluk jawab ya, ya wajib tapi lecik sholat wajib, yoko kasih tanda sampai ngerti.